فنفسرها بالدور الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي حافظ السيرة الوصية بالمساواة بين الناس في إدراك العلم من شريفهم ووضيعهم. هذا ابن كثير رحمه الله ayat ini, yang ini ada di surat Abasa, ini adalah apa? Wasiat agar kita menyempatkan manusia dalam hal penyampaian ilmu, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Iya. Dan juga kita menjadikan dalil, wah itu ustaz mau yang miskin orang-orang kaya luar. Iya. Mungkin karena uploadnya lebih tebal. Eh, padahal kan Nabi aja ditegur karena lebih semangat mendakwahkan orang kaya. Ini juga salah memahami ayat. Ya. Tuh, kayak ustaz itu loh, dakwahnya ke pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman. Kalau sama orang kaya ya jauh. Ada undangan juga tak mau datang. Iya. Semua punya hak. Orang kaya butuh dakwah, orang miskin butuh dakwah. Ya, para pejabat butuh dakwah, rakyat jelata butuh dakwah. Nah, itu yang maksud ayat ini. Ya, nah ini juga kalau pendapatnya Syekh Al-Agama Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalimat penafsiran makna yang pertama, kaya dengan arti sekali-kali tidak, berarti ini khusus untuk Nabi. Artinya sekali-kali jangan begitu. Sungguh ini adalah peringatan. Jadi Allah menegur, ya, kaila sekali-kali jangan begitu wahai Muhammad. Jangan lampau semangat kepada orang kaya, kafir, sementara kau malah berpaling dari orang mukmin lagi miskin. Nah itu apa? Dua penafsiran. Walaupun mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua. Apa tadi? Karena dengan makna teguran, peringatan. Sekali-kali jangan begitu, sekali-kali tidak. Gitu ya? Sekali-kali jangan begitu. Sangkaan apa pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. هذا صراط مستقيم